Atau saya berikan kalian dulu fishballnya. Ada sayurnya. Fishball isi ini. Coba kita coba ya. Isinya. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, channelnya Logam Budi Singapura. Kali ini saya mau makan mie sua. Mie sua nih ya, sayurnya banyak banget nih, gak kelihatan nih dirinya nih. Ada fishballnya, fishball isi, fishball jamur ya. Saya mau makan ini karena yang tanpa banyak macam gitu ya. Jadi jangan makan banyak-banyak ya teman-teman ya. Banyak yang nggak bagus gitu lah. Karena saya lambungnya nggak bagus. Juga ada sedikit kolesterol. Cara memasaknya gampang sekali teman. Ini gampang sekali. Nah, ini cara masak. Ini saya gunakan bawang putih, jahe iris, daun bawang, daun ketumbar, sayur pahit yang seperti kaisim, misoanya ya, dan saya menggunakan fishball yang ada mushroom, fishball yang ada isi. Fishballnya yang ada isi yang begini. Ini fishball yang ada mushroomnya, caisimnya, bukan caisim, sayur pahit yang seperti caisim ini ya, namanya ini. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, kita masak ya. Saya menggunakan wajan ya teman-teman ya. Saya memberi minyak olive sedikit ya. Sedikit aja untuk menggoreng bawang putih dan jahenya. Jahenya dulu saya masukkan. Biar harum ya teman-teman ya. Jangan terlalu lama, sebab jahenya saya juga makan ya. Langsung bawang putih, udah rada begini saya masukkan air ya. Nah, sudah percik-percik begini, saya masukkan sayurnya, sayur bonggolnya dulu ya teman-teman. Bonggol sayur pahit. Sebentar dulu baru masukkan yang lain. Tapi sayur saya tidak mau terlalu lama ya. Nah, saya langsung masukkan saja sayurnya semua. Saya masukkan kecap ikan ya teman-teman ya. Saya pakai kecap ikan doang. Tidak pakai apa garam atau apa ya. Nah, saya masukkan ini ya, yang keras dulu, beku, karena dia beku ya teman-teman ya, di es. Terus saya masukkan misoanya. Ini misoa yang nggak perlu dicuci ya teman-teman, dia sudah bersih punya. Makanan simple yang sehat, makanan orang lambungnya tak bagus. Saya masukkan fishball mushroom ya. Diaduk-aduk. Misalnya panjang, panjang-panjang. Sekarang kita masukkan bawangnya ya. Kalau ininya nanti daun ketumbarnya nanti terakhir ya, setelah di wajan. Setelah di tadi mangkok. Oke, kita matikan apinya ya, udah mateng. Kita tuang ke mangkok. Banyak kan? Penuh deh. Wih, air pun mau meluap udah. Oke, nah, baru saya taruh daun ketumbar. Saya nggak pakai daun bawang ya, teman-teman ya. Daun bawang goreng maksudnya. Sebab saya lagi
lambungnya nggak bagus. Ayo kita makan yuk teman-teman, banyak sekali nih. Oke. Nah, begitu aja teman-teman masak. Simple kan? Masakan orang yang nggak pintar masak juga bisa. Ah, oke. Oke, saya mau berdoa dulu ya. Saya satu mulut dulu deh ya. Atau saya berikan kalian dulu fishballnya. Ada sayurnya. Fishball isi ini. Coba kita coba ya. Isinya. Wow. Nanti saya mau bercerita teman-teman. Sedikit-sedikit kita sambil ngomong. Saya sambil makan ya. Ini misuaknya nih. Ada jahenya ya. Nih kelihatan jahenya. Keselak. Wow. Panas banget. Tadi baru dituang kan. Ngelepuk-ngelepuk. Langsung makan. Karena panas, selalu keselak teman-temannya. Lapar banget. Makan siang saya ini teman-teman, sendirian di rumah. Anak lagi di sekolah. Anak pulang jam 7 malam sampai rumah. Sekarang ini, fishball jamur. Ini sayur pahitnya. Pahit. Pahit. Pakai tangan aja ya, makan daun ketumbarnya. Saya punya kolesterol sedikit aja. Saya mau turunin. Saya tidak mau makan yang goreng-goreng. Kemarin tuh saya sudah makan di Korean food ya. Kalau kalian ikut, kalau lihat di IG saya, IG baru saya. Tapi nasinya nggak habis kok. Nah, untuk menurunkan kolesterol ya, supaya saya tidak perlu makan obat. Karena sekarang kan saya masih naiknya sedikit aja, tidak makan obat ya teman-temannya. Jadi saya berusaha untuk ini makan yang teh yang simple-simple dan maka olahraga gitu ya. Panas. Kata dokter, saya makan buah pun jangan terlalu banyak. Kalau bisa makannya itu sebelum makan apa-apa gitu. Tapi karena saya tidak bisa, lambungnya tidak bagus. Jadi saya dianjurkan makan itu setelah makan ini, makan nasi atau makan apa di siang hari, setelah 2 atau 3 jam. Itu pun yang kalau banana katanya pisang, yang ambon segini, makan setengah aja. Dan tidak boleh makan buah lain lagi. Karena saya ada faktor keturunan, itu darah tinggi, kolesterol gitu ya, kencing manis. Kadang-kadang walaupun kita jaga makan, kolesterol itu tetap ada karena turunan, faktor keturunan katanya. Jadi harus lebih berhati-hati. Walaupun kolesterol saya cuma sedikit dan tidak perlu minum obat ya. Jadi saya mau yang natural aja, yang makan-makan begini, yang sehat. Supaya turun sendiri. Ya. Baseball. Kan teman-teman, IG saya itu kan sudah hilang ya, dicuri orang. IG itu adalah Instagram. Ada hacker menghack IG saya. Dia ganti passwordnya, dia ganti emailnya. Saya tidak bisa masuk lagi. Apa boleh buat? Saya cuma tercengang. Nih, IG lama saya di sini nih. Ya, bagi yang tahu namanya nih, ini nama saya kan.
nama logam U, Laniu. Foto saya lagi. Saya sudah tidak bisa tukar lagi. Saya sudah tidak bisa masuk, ya. Jadi bagi kalian yang ada follow, unfollow saja, ya. Karena termasuk itu bukan saya punya lagi, karena saya tidak bisa masuk lagi. Dan yang menghack punya nomor itu, ya, begini. Cuma nampak sedikit, ya. Tengahnya ditutup. Itu negara mana itu? Saya tidak mau menyebutkan negara mana lah, ya. Kalian cek sendiri itu kodenya yang kayak gini, ya. Dia yang mengambil alih, direbut Instagram saya, ya. Padahal Instagram saya itu cuma foto-foto saya, foto-foto yang saya simpan, ya. Dan teman-teman kalian, dan pengikutnya juga belum banyak, mas, baru 100 lebih, ya kan? Saya juga heran. Jadi terpaksa saya membuat IG baru, ya, Instagram baru. Ini IG saya. Namanya sama, cuma tidak ada underscore, ya. Dan fotonya saya taruh dengan sama dengan foto di YouTube saya, ya, biar kalian tahu. Nah, untuk teman-teman follow aja, ya. Biar naik lagi gitulah, ya. Biar saya bersemangat walaupun cuma foto-foto, ya, teman-teman, ya. Ini mungkin misalnya tidak bisa habis karena banyak panas lagi, ya. Fishball. Wah, panas. Orang itu pun juga aneh. Kenapa mau mengambil, ya? Untuk apa? Untuk menekan uang ke saya mau minta kembali. Ada yang cerita begitu. Kamu mau ambil kembali ini Instagram kamu, bayar. Kenapa saya harus bayar saya punya sendiri? Kan aneh, kan? Pencuri begitu. Jadi saya pikir saya sudah tidak mau. Biarkan sajalah. Tapi kalau dia berbuat jahat atau apa, saya sudah beritakan ke YouTube, di komunitas, ya. Terus di Facebook, ya, di status Facebook juga di apa? Bukan statusnya itu di apa? Speed, ya, gitu, ya. Apa, lupa saya. Terus yang di IG, ya, di WhatsApp, ya, WhatsApp saya dengan teman-teman yang di itunya apa? Status, ya. Jahe, ya, saya taruh di sendok. Panas sekali, nggak bisa meluap-luap. Susah makannya. Bisbol. Netes. Panas-panas, udah di luar agak rada mendung. Kelihatan daun-daun semua. Saya tidak pakai bawang goreng, ya, teman-teman, ya. Menghindar minyak. Tadi sudah pakai olive sedikit, satu sendok makan. Udah kenyang, teman-teman. Saya belakangan ini makannya tidak mau banyak. Wow. Ayo makan yang banyak sayurnya. Oke lah, teman-teman. Nanti takut kepanjangan, nanti saya bawa habisin, ya. Saya juga udah agak rada kenyang.
Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu setia menonton di Logambu Channel di Singapura ya. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya, like dan komen, oke? Terima kasih semuanya. Kalau saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dadah.